Jangan dikira Abu Jahal itu dia itu tidak tahu benar tahu.
bagaimana agar orang itu masuk Islam. Waktu dulu kan tawarin sih orang kafir, siang malam ngajak orang kepada Islam. Kalau sekarang Pak Imam ngajak orang Islam, masjid kalau dia bukan dari ngajak orang siang malam. Kalau kita kan malam, saya palingnya ya di tafsir itu. Oh siang malam baru pikir, agar orang yang masuk Islam, menerima Islam, ya, agar mengikuti jalan Rasulullah SAW, mengikuti Islam. Tapi awalnya dari sahabat lain, sama saja ya Muhammad, orang yang sudah ditetapkan, dia sudah dalam sebuah kawal Allah, dia akan tetap kafir. Seperti Abu Lahab itu sudah ditetapkan, dia walaupun tidak akan beriman, karena ketika Allah menurunkan kabar dia ada api lahan dibuat tapi itu ternyata sampai mati Abu Lahab tidak beriman. Dalam Al-Quran dia masih hidup. Dia dikatakan, ya Allah, ya Allah, ada celakaan kamu, kenapa? Ada ayat yang betul-betul berkaitan dengan engkau. Tapi anehnya kalau memang ayat itu salah, bisa saja Allah, saya beriman aja deh gitu. Tapi ternyata sampai mana dia Allah tidak beriman. Artinya bukan ditetapkan oleh Allah tadi, tapi selamanya gitu kan. Nah ada orang-orang yang seperti itu, Rasul itu ingin orang seperti itu, Rasul tetap ingin ngajak. Nah kata Allah, sudah sama, Allah, sama saja. Diingatkan dan tidak diingatkan Muhammad, mereka sama saja. Ya tidak akan terima lagi ilmu. Ini kalau mereka itu tidak akan terima. Jadi wallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Khatamullah Allah kita dikunci mati hari. Jadi dikunci. Sehingga kalau mereka sulit menerima khotbah Allah aku di hati mereka, wala sami muda tutup. Ya telinga mereka kalau namanya kita ini masuk telinga kanan keluar telinga kiri masih mati. Ini mah enggak masuk, bentar lagi gitu ya. Wala asuhi bi insyaallah dan terlihat dari mata mereka itu pemusnahan. Nah, orang kafir itu kan pemusnahan dari orang-orang yang beriman. Makanya mereka senantiasa ingin menghancurkan Islam terus-menerus, mereka itu siap malam menginfakkan, mengeluarkan harta mereka itu untuk menghancurkan agama ini. Mereka Allah SWT sering mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dengan orang-orang kafir, jangan sedikit kata cara di depan mereka dan seterusnya. Jangan. Jadi itulah kerjaan mereka, permusuhan Aisyah, permusuhan. Jangan tidak takut. Jadi kalau sekarang kita melihat di mana-mana umat Islam perang semua, coba semua agama memerangi umat Islam sekarang di dunia. Di mana ya? Di India, Hindu, di Burma, Myanmar, Buddha, di era Sudia, Komunis, semua. Coba agama mana yang memerangi agama Islam? Semua memerangi agama Islam. Permusuhan. Nah ini, tapi kita tidak lah walaupun ada beberapa mereka tidak memang kata Allah Subhanahu Wataala berkaitan dengan tiga orang yang beriman. Seperti apa orang yang beriman? Termasuk kita juga bisa jika kita apa melakukan dosa. Hati-hati orang yang beriman, makanya mereka sulit menerima kebenaran. Innal mu'min kata Rasulullah SAW tidak ada berdosa. Seorang mu'min apabila dia melakukan perbuatan dosa, ya, karena nuktar sauda fi qalbi maka ada akan ada satu titik hitam di hatinya. Hati itu kan bisa ditutup di ibarat kaca. Kalau tadi bisa bersihkan kan, lama-lama tutup dulu. Satu titik hitam di hati. Ini kita pakai kaca. Sama orang aku juga sama kayak gitu. Tapi kalau ini, fa'inta bahwa nasa was ta'atala sukila kolba. Apabila dia berkobat, meninggalkan dosa-dosanya tadi, ya, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukila kolba, maka akan jernih kembali hati. Maka akan kaya dibersihkan. Jadi kalau kita melakukan dosa, segera melakukan kebaikan. Makanya banyak ulama, ketika misalnya melakukan dosa di sini, maka dia akan segera melakukan kebaikan, melakukan